Jadi kita pergi ke kilang yang terletak dekat Foshan. Sekarang ni kita berada pula dekat kilang yang terletak di Shenzhen. Kali ni kilang yang lebih menarik, iaitu kilang untuk educational toys. Kilang yang kita terjah pada hari ini adalah kilang educational toys, di mana mereka menghasilkan segala jenis educational toys dan mereka ekspor lebih daripada 20 buah negara. Setiap hari mereka menghasilkan lebih daripada 20,000 unit educational toys dengan kekuatan staff lebih daripada 100 orang. Jadi kepada para pemilik bisnes di luar sana, bukan semata-mata kita pergi ke Plaza Borong, kita juga bawakan anda pergi ke kilang-kilang yang sesuai dengan produk yang anda mahu cari. Kita mencipta peluang, kita mencari ruang untuk menambah baik produk-produk yang anda mahu hasilkan. Daripada Guangzhou, Foshan, Shenzhen, insyaAllah kita akan bantu untuk anda dapat produk yang anda mahu cari. Jadi bersama-sama dengan Trip My Wow, ada lagi 4 saja trip yang kita tawarkan untuk tahun ini. Jumpa anda di China. Selamat.